seorang pengusaha di Solo. Istrinya, Masya Allah. Bagi orang yang melihat, kok ya ada orang diberi istri secantik itu, seluar biasa itu, karirnya dahsyat, kiprahnya di tengah sosial, luar biasa. Tapi sang suami tidak bahagia sama sekali. Saya tidak bisa ngatur dia, saya tidak merasa jadi pemimpin dia. Dia itu negara dalam negara di rumah tangga saya. Lalu dia melihat teman-temannya yang ngaji-ngaji gitu ya. Nah, dia belum ngaji. Dia gak rajin ngaji. Dia bukan orang yang kemudian tadayunnya kuat. Dia lihat teman-temannya ngaji. Kalian tuh kok bisa ya? Masya Allah. Istri kalian tuh toat-toat, patuh-patuh, mau cium tangan, melepas dengan senyum. Padahal istri kalian itu dengan istri saya kalah jauh soal cantik. Tapi kok kalian bahagia? Aku gak nemukan seperti yang kalian rasakan itu. Akhirnya dia cerikan istrinya. Dia menikah dengan pembantunya. Karena pembantunya lebih menenteramkan. Jadi pembantunya itu dianggapnya mirip sama yang istrinya teman-temannya yang ngaji-ngaji itu. Karena menenteramkan gitu ya. Gini gitu ya. Munduk-munduk dalam konsepsi Jawa. Istri yang taat gitu. Ini susah. Tapi gegar budaya terjadi. Orang Jawa menamakannya Kere Munggah Bali. Orang yang semula di bawah si pembantu, begitu naik kedudukan jadi nyonya rumah, tingkahnya lebih menjengkelkan hati daripada istri yang lama itu. Jadi akhirnya dia stres lagi nemuin teman-temannya yang suka ngaji itu. Rahasianya gimana sih nyarinya? Kayaknya saya tuh sudah milih yang karakteristiknya mirip dengan istri-istri kalian gitu ya. Yang begini-begini menduk-menduk gitu. Kok tetap error? Kata teman-temannya, lo kagak ngaji sih? Gitu. Intinya bukan itu, bukan menduk-menduknya. Intinya ngajinya. Kalau suami istri ngaji, insyaallah baik. Lalu dia kemudian rajin ngaji. Diberi tunjangan besar, istrinya yang mantan pembantu ini diceraikan. Dan senang diceraikan. Tapi kemudian dapat banyak sekali harta. Dia korbankan semua hartanya. Dia tinggalkan untuk itu. Lalu kemudian dia menikah. Sesudah ngaji berapa lama, dengan wanita yang juga ngaji. Sekarang kata dia, ya Allah, saya kalau sudah sama wanita ini, kehilangan semua yang dulu, harta, kedudukan macam-macam, rela. Ini wanita yang sesuai, kemudian ini yang membantu misi untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.